Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji kereta mini, Mini Cooper ni. Dia punya spoke rim dah pecah. Ni yang crack tu ada kat tangan saya ni. Kita akan buka rim dia, kita tengok mana tempat ni yang patah ni. Okey. Okey, kita tengok. Kita tengok rim dia yang bahagian pecah ni. Okey, nampak. Dan dia tengah buka rim, kita lagi boleh nampak dengan jelas lah. Okey. Ni. Dah pecah dah kawasan ni. Ha, ni. Ni ala sepihan dia. Sepihan dia. Sekarang kita nak buka tayar. Lepas tu kita welding. Dia dalam kilang ni juga tempat dia buat rim. Repair spot rim. Pasang brake, semua ada. Okay, sekarang ni kita tengah buka tayar dia. Buka tayar daripada spot rim. Kita tengok mana yang tempat pecah tu. Okay, ni tempat pecah tu. Nampak? Boleh buka. Okay, kita tengok ni. Dia dah hilang lah sini. Dah pecah dah. Buat ni, dah tak ada. Sekarang kita nak welding balik. Kita nak welding balik yang bahagian pecah tu. Tak, ni dah tak ada, dah hilang. Spot rim Mini Cooper. Spot rim Mini. Sekarang ni proses dia nak gosok dulu. Kita dah ada yang sepihan ni, yang pecah tu. Okey, sepihan pecah dah ada. Ya. Okay, kita masuk sini. Kita tampar balik ni. Sekejap lagi kita welding. Sekarang ni yang sepihan ni kita dah gosok. Rim pun kita dah gosok. Kejap lagi kita nak welding. Okay, kita nak welding. Kita boleh tengok macam mana dia orang welding. Bawa kereta. Rim kalau pecah, rosak, bawa kereta je. Dia orang boleh buka tayar, pasang tayar. Okay, sekarang dia akan start welding. Dan info rata kan.
Sekarang dia kan bagian welding. Ada yang ada crack, spoke rim crack ke, pecah, retak, boleh datang ke line engineering yang kita repair, kita cat balik, kita buat sampai siap lah. Ini selepas di welding di bahagian luar. Ini yang bahagian dalam, ini bahagian luar. Okey, ini hasil kerja yang bahagian dalam. Kita kemaskan. Lepas ni kita akan welding bahagian luar. Dia ada crack sikit. So kita akan ratakanlah. Okey, sekarang dia akan welding bahagian luar untuk bagi dia lagi tahan dan kuat. So pada yang ragu-ragu, tak perlu risau. Welding ni memang kuat. Ni selepas di welding bahagian luar. Okay, sekarang kita perkemaskan. Alhamdulillah, dah siap dah kita welding. Yang tadi pecah bahagian sini pecah bahagian sini, kita dah tampal dah. Kejap lagi last kita spray, kita mesin, lepas tu kita cap balik lah warna hitam. Dia welding luar dan dalam lah, luar dan dalam dia orang welding supaya lagi tahan lah. Okay, ni ni sebelah dalam, sebelah dalam. Okay, ni sebelah luar. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada spot lain pecah, bengkok, nak cat, nak tukar warna, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World. Tadi welding dah siap. Sekarang ni kita betulkan balik tempat tempat welding tadi. Yang mana spot lain ada bengkok tadi, kita betulkan balik. Okay, proses betulkan spot lain dah siap. Sekarang ni kita nak spray je. Yang tadi yang pecah tadi dekat bahagian sini ya. Dah tampal dah. Kita dah tampal dah. Kita tengok. Kita spray. Memang terbaik lah kerja dia. Cantik. Tengok dia welding pun luar dalam untuk lagi tahan lah. Luar dalam dah welding. Tinggal nak spray je lagi. Ni kita buat gosok lah, gosok sandpaper dulu. Lepas tu baru kita spray. Kita semin dulu. Kalau saya letak semin, lepas pada semin, gosok. Lepas gosok, baru spray. Okay, sekarang ni kita tengah gosok lah. Dekat sini hujan, jadi tak berapa nak dengar. Hujan lebat-lebat. Sekarang ni kita nak spray lah. Dah siap welding, dah siap semin, kita spray. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada spot rim pecah,
rosak boleh bawa datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Ni hasil dia, tadi semua pecah, dah hilang dah separuh, sekarang dah jadi baru balik. Tak perlu risau kalau ada pecah ke tak. Dia orang akan test balik, check ada bocor ke tak ada bocor. Yang tu tak perlu risau. Okey, dah nak cantik lah. Okey, sekarang dah buat. Sampai tak tahu dah mana tempat tadi. Yang pecah tadi pun dah tak tahu mana tempat. Sekarang dah cantik. Okey, beres. Kita dah boleh pasang. Angin tarak dulu, mau cek angin.